ثم قال السيد الحبيب زيد بن إبراهيم بن سمين رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه ومدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Karamah karamah para wali. Hal li awliya illahi karamatun fil hayati wa badal ma'amat. Apakah para wali-wali? Wali nikah kekasihna Allah. Orang yang sekarat itu dah ke Allah. Nikah andik kekaramat dan kharikunil adha. Ki oding berselastari namat. Al-jawab, na'am. Yajibu anna taqidha anna karamatil awliya ihaqqun ayja'izatun wa waqi'atun fi hayatihim wa ba'da wafatihim wa la yumkinu dhalika illa man amiyat basiratuhu wa fasadat sariratuhu. Ini kepada sariratuhu. Iya, harus kita meyakini bahwasanya para kekasih-kekasih Allah bi Allah mariki kekaramatan. Maka tak wajib pan kekasih Allah mesti oleh keramat pun. Tapi harus yakin bahwa keramat dikebet. Karena kau cak hakun nyata aja izatun bisa paring ngaji bi Allah bahwa kiatun bisa terjadi dalam waktu ini berserah setan setan. Orang sengingkari badan keramat ni kekin mate penglihatan aten atau bagi rosak ni kapan penglihatan aten orang. Jabuna beliau. Mat dalilu ala wuku'iha. Apa dalil bahwa karamah itu terjadi? Al-jawab ad-dalilu ala wuku'iha amran. Dalil ada dua. Ahaduma ma haqahu Allah Ta'ala fi kitabil aziz zikah kisah Maryam adalah hikayah-hikayah yang disebutkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah daka sayyidati dalam Al-Quran akati kisahnya sayyidatina Maryam yang sebiasa orang ni kesian terongan dunga kau tu apolong bening laki pas berdari yang bini tak andik laki tak teman nyiting sekali kering laki sayyidatina Maryam tak teman nyiting kering laki. Ternyata dia bisa hamil. Kharikun lil adha. Ah, ngocak orang-orang Nasrani. Wah, mendeh berarti anak dia pangeran. Jadi Nabi Isa na'udzubillah min dzalik. Arab pemik pangeran. Berarti dia bi pangeran saya. Astagfirullah. Akhirnya jawab. Akhirnya jawaban. Isa dia lebih menakjubkan daripada Adam. Kenapa Nabi Adam menakjubkan lebih Nabi Isa? Nabi Adam. Nabi Adam dia kata ada bapak tak ada epun tentang kau cakap kisah pangeran. Sayyiduna Hawa mundeng bini ngandung ngelahir laki dia lebih biasa ya tempeng reng laki mah bisa ngelah mendeteng reng bini. Sayyiduna Hawa kan ekalak jadi tolong keretunga Sayyiduna Nabi Adam alaihissalam. Qala Allah Ta'ala كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kita telah membaca kisah Sayyidatina Maryam. Pada dasarnya sarang abadah Sayyidatina Maryam kak jinto enadzirak kih ka angku tati palatina Masjidil Aqsa Palestine. Maka ada buah ki wale sadza karukal unta. Ternyata anak bini de Maryam. Ternyata Sayyidina Maryam pakut. Ngalatin di Masjidil Aqsa bade de ka itu nang mihrab. Pen Sayyidina Zakaria paman nah telepon. Entar de ka Sayyidatina Maryam. Ni kami pas andi de eren. De eren. Bani karo korma padahal nang daerah kayak ini kan tak ada wabuan ni kau. Epreksa ni. Ya Maryam, anna laki hadha oleh adi dimakai rezeki. Aji dari ajunan Allah. Allah kesokan apa ada yang rezeki. Maka kak dito, minal karomah. Karena Sayyidatuna Maryam, kak dito benih seorang nabi. Ketika benih seorang nabi, perkara si khalikunil adada Sayyidatuna Maryam, mereka membabil karomah. Thubutuha karomah Sayyidina Maryam tetap dalam Al-Quran, berdalam Al-Quran. Maka orang yang tak yakin ni heran. Saya tak yakin berdalam karomah, cara yang dengan Al-Quran ni jelas. Qala ahlu tafsir, kana yujadu indaha fakihatu syita' fi syif, wa fakihatu syif fi syita'.
وكان يجيء ذلك من طريق غير مألوف وتلك هي الكرامة أكرمه الله تعالى بها تابنا أهل تفسير تألن سأكهران بسيدنا زكريا من موسم panas datang تألن دين موسم جلب musim jelep datang-datang terending musim panas buah-buahan tak dintu dengan cara yang aneh tiba-tiba datang dikai kocak ki tarikun ghairu ma'luf tak biasa dikai kocak karomah akramah Allah taala biha Allah mamul jada sidra Maryam kalabat karomah kala wa qala Allah taala fi haqqiha aidan wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban jariya. Yakni ketika Sayyidatuna Maryam radhiyallahu taala anha beliau itu hamil, beliau tak keluar sekali. Tenang nang tempat sesepeh. Ah, dak nama saya kada ada belai semacam wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban jariya. Pan bede korma, cengla korma. Nika pan eon tu pak langsung kekeren sedemikian. Wah, kan gak saya ada Sayyidatuna Maryam bisa ngunduh korma yang korma ni kerajaan ben bukan nyiyor. Ayong tuba bisa corkolocor. Subhanallah ni kakaroma. Ben beliau melahirkan Nabi Isa kali itu sekitar dalam bulan Desember, bulan Januari, tanggal 5, 6 betul. Karena penghitungan sebenarnya dari orang-orang Kristen ni kakaler. Kalau kulihal, beliau kata itu beri karamah. Wa min dhalika kiswatu ahli al-kahfi faqad dhakar Allah ta'ala fi kitabih annahum namu thalatha mi'ati amin wa tis'ata a'wamin duna ayyatana walu fiha ta'aman wala syaraban wa annahu ta'ala tawalla taqlibahum dhata al-yamini wa dhata al-shimali biduni ayyi sababin li'alla tata'allama junubuhum وأنه تعالى جعل الشمس إذا طلعت وإذا غربت لا تصيب المكان الذي هم فيه حفظا لهم من حرارة الشمس أن تؤذيهم. Dalam kisah Ahlul Kahfi, lima orang pemuda seaja geiman lah, buruh dari raja sezalim, kaki aja geiman lah, malah bisa ibadah dah kaki setia Allah. Efrengih setong batek, kak jinta ternyata walaupun belum tentu lima bisa empat kila. Sadisuhum kalbuhum rajmam balain sama jemaah tahun ini nak khilaf ilah kak dinto ternyata situng keanihan beda orang tedung selama telur atau 9 tahun betul ini kebi Allah iplik balik orang ini kemana bi tedung sampai 2 hari telur hari 4 hari setahun tak alik balik ini rosak betul aporo beda orang sepo sakit ini tak alik balik segala. Maka kakasor nika rosak. Subhanallah bi Allah. Waktu nak balik ya balik. Balik. Pan beda areh nika areh mingus. Umpama nak areh. Areh tepak ni kalau benga ano kuah. Pada nika mas bekal tepak bi Allah subhanahu wa ta'ala. Ima pekerjaan atau bayi pekelawan saya kata tepak dek kalau benga. Nika saya maksud aki. Tawalla taqlibahum dhat al-yamin wa dhat al-shimal biduni sababin thumma ja'ala asy-syamsa idza tala'at wa idza gharabat la tusibu al-makana alladhi hum fi hifdhan min hararati asy-syamsi. Sekarang baru kemudian 309 tahun nikah. Kisah saya cerita sekarang. Wa mimma dzakara Allah ta'ala fil Qur'an aidan karamatul Khadir wa karamatu dzil qarnain wa karamatu Asif bin Barkhaya alladhi indahu 'ilmun min al-kitab. Adalah kisah yang dijelaskan oleh Allah karamana Sayyidina Khidir radhiyallahu taala anhu, yakni ketika beliau dalam kisahnya sareng Nabi Musa alaihi salam mengetahui perkara-perkara saya bakal terjadi, termasuk karamana Dzil Qarnain. Saya berada dalam surat Al-Kahfi, saya bisa memberikan benteng sebisa tak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Terus ke masuk ke Romana Asib bin Barkhaya, yang mana dia perintah aki sarang Sayyiduna Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu, siapa saya bisa ngele Romana tahtana istanana Bilqis, Ratu Bilqis sang iblis, sebelum sampai ancak dari tempat tojung bikulah lepada depan dengan pas orang yang seandi ilmu Romana Asib bin Barkhaya yang mengatakan sebelum
mana bi aketep ajunan sebelum abeli boleh ketep nan mana ketep sebelum dak nikah boleh nikah lain beda apa kalaban macam ki bismillahirrahmanirrahim ala kulli hal kadit sakapinna hal yang terjadi ben ejelas aki dalam Al-Qur'an nika khariqun lil adah ekan di orang-orang seh kita tahu kadit tu benih seorang nabi.